sana sih. Ya biasa mas, banyak bertapa dulu, bertapa untuk pemulihan, transformasi. Transformasi. Nah, transformasi dari budaya tidak makan berlebihan, tapi sekarang udah budaya olahraga, badan kurus, sehat dan kuat. Nah, setelah pemulihan, targetnya ke depan apa nih, mulai start lagi? Ya, target ke depan tetap sebagai pengacara yang handal, yang bisa dibanggakan, kemudian berkomunikasi, kontrol sosial, penegakan hukumnya lebih santun, sehingga nggak ada persoalan-persoalan hukum lah, kira-kira. Soal asmara? Soal asmara, ya kita tunggu. Sekarang happy. Kalau dulu kan banyak yang larang, kalau sekarang ya yang jelas di usia 40 itu hidup sendiri memang nggak enak. Selama ini memeluk atau dipeluk sama orang yang dicintai, sekarang meluk bantal doang gitu. Tapi berarti selalu ada yang dekat dong. Ya, belum. Masih lurus-lurus saja gitu. Takut nanti masuk perangkap lagi kan. Jadi nikmati kesendirian. Hidup sendiri lebih hemat dan lebih membahagiakan.